Halo Sobat Roto, welcome back to Roto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Dan episode kali ini spesial banget nih Sobat Roto. Karena siapa sih yang pernah kepikiran bahwa mobil HR-V, SUV populer ini dipakaikan roof box? Nah, di video kali ini kalian bakalan ngelihat gimana HR-V dipakaikan roof box. Sekeren apa sih? Yuk kita lihat. Di penghujung tahun 2022 ini, Auto Project memakaikan 3 aksesoris terbaru untuk mobil HR-V nih, Sobat Auto. Nah, di sini ada pertama roof rail. Nah, untuk memasang roof box ini, kita pertama kali harus memasang roof rail, di mana roof rail ini benar-benar kuat banget. Ini benar-benar kuat banget. Gak geser sama sekali, gak goyang sama sekali nih Sobat Auto. Dan gak hanya bagian roof rail-nya aja yang kuat, tetapi juga bagian crossbar-nya nih Sobat Auto. Ini juga bener-bener udah kuat banget. Ini crossbar elite dari Auto Project. Jadi crossbar ini gak dijepit di bagian body, melainkan di bagian roof rail-nya nih Sobat Auto. Dan kemudian kita pasang ini roof box-nya. Nah, roof box ini adalah roof box Discovery dari Auto Project. Ini bener-bener gak gampang pecah sama sekali. Sudah didesain aerodinamis, jadi dipastikan gak mengganggu laju angin, sehingga ini benar-benar aman meskipun terletak di bagian atap mobil kalian. Dan ini sangat safety, ini benar-benar safety banget. Karena misalnya kalau misalnya kalian buka terus kalian tutup dan ternyata ini tutupnya tuh belum padat semua, belum tertutup semua, nah maka keamanan dari roof box ini membuat kalian tuh nggak bisa mencabut kuncinya. Jadi kuncinya ini nggak akan bisa tercabut kalau misalnya roof box belum tertutup dengan baik nih Sobat Auto. Dan roof box ini bisa dibuka dari dua sisi nih Sobat Auto. Jadi bisa dibuka dari sisi kanan dan juga di bagian kiri. Jadi kalian tuh nggak bakalan susah untuk memasukkan barang, terutama di dalamnya sudah ada jaring-jaring atau net supaya barang-barang kalian tuh nggak kocak-kacir ataupun berserakan ketika diletakkan dalam roof box ini. Nah, roof box ini pas banget untuk misalnya kalian bakalan mudik dengan mobil HR-V ataupun liburan ataupun pergi road trip dengan mobil HR-V kalian. Nah, pas banget untuk dipasang roof box ini nih Sobat Auto. Tadi kita udah bahas tentang roof box, terus ada crossbar, terus kita juga udah bahas roof rail. Nah, untuk roof railnya ini nih Sobat Auto, kalian bisa memilih dari dua varian warna, yakni warna glossy black seperti yang terlihat terpasang di mobil HR-V-nya Auto Project ini, dan kemudian ada warna silver. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Dan yang pastinya nggak perlu ragu, mobil HR-V SUV yang digunakan sehari-hari dipasangkan roof box apakah bentuknya aneh atau tidak, tapi ternyata memang keren banget nih Sobat Auto. Nah, ini kita lihat di bagian belakang, bagian samping belakang nih, bagaimana terlihat HR-V ini ketika dipasangkan roof box. Dan Sobat Auto pasti ada khawatiran apakah terpasangnya roof box ini akan menghalangi ketika membuka bagasi. Kalau gitu langsung kita coba nih Sobat Auto. Nah, kalian bisa lihat gimana bagasi terbuka, dan di sini masih ada space aman jarak antara roof box dengan bagasinya nih Sobat Auto. Jadi ini bener-bener gak mengganggu saat membuka bagasi sama sekali. Jadi kalian yang pengen pasang roof box di mobil HR-V kalian seperti yang udah dipasangkan oleh Auto Project, yang pastinya membuat mobil HR-V semakin keren lagi, gak usah ragu akan mengganggu saat membuka bagasi. Nah, itu tadi video gimana pertama kalinya mobil HR-V, mobil populer di Indonesia, dipakaikan roof box oleh Auto Project nih Sobat Auto. Kalian bisa lihat gimana kerennya mobil HR-V ini terpasang roof box dan gak mengganggu bagian bagasi sama sekali. Dan ini benar-benar kuat, benar-benar pas, dan benar-benar aman banget nih Sobat Auto. Jadi Sobat Auto nih yang pengen memasang aksesoris tadi bisa langsung datang ke Ruko Spacer Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat, ataupun kalian juga bisa melakukan pemasangan di toko variasi terdekat dan
dan pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Nah, barang-barang tadi juga bisa dibeli melalui e-commerce nih sahabat Oto, yakni di Shopee, Tokopedia, dan Blibli Oto Project. Nah, buat sahabat Oto nih yang pengen mendapatkan terus informasi-informasi menarik ataupun informasi-informasi mengenai otomotif ataupun produk dari Oto Project, bisa langsung follow akun Instagramnya Oto Project ataupun akun TikToknya Oto Project nih sahabat Oto. Dan jangan lupa juga untuk share video ini, like video ini juga, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai aksesoris nomor 1 premium di Indonesia. Dan yang pastinya Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye-bye.